Oke guys, ini hari ketujuh kita di Sengoku Dynasty. Hari ini kita akan belajar nambang ya teman-teman. Kita akan belajar nambang. Sebelum belajar nambang, kita akan bawa ini ya. Apa makanan coy? Sebagai bahan baku. Wih, kayak sayuri ya. Lu sayuri. Mari kita ke tambangnya jauh ya. Di desa Iwasaki ini kayaknya guys, tambangnya guys. Cukup jauh guys. Kita udah sampai di Iwasaki guys. Nah, ini desa Iwasaki kalau kalian mau nambang di sini ya. Daerah ini guys. Tempatnya di sini nih, putih-putih nih. Tuh, ini tempat nambangnya, guys. Kita akan nambang 15 iron ore. Iron ore, guys. Guys. Tuh, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lapor dulu. Kita akan belajar ini ya. Ini kita belajar iron working soalnya, guys. Untuk ngembangin desa. Belajar bisa dari siapa aja, termasuk desa orang lain. Build a smith in your village. Oke. Okay. Kita udah bisa buat iron axe, guys. Oh, di smithy itu ya iron axe-nya ya. Bisa nggak jualannya? Wait, 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 wait. Biar bisa ini guys. Tuh bisa coy. Sekarang kita ambil ini. Sekarang kita pulang dan bangun kembali desa kita. White Art Village. Oke, kita udah sampai ke desa kita, Tupai Art Village guys. Wah ini kacau ya. Kita perbaiki semua lah nanti guys. Sekarang kita buat smithy-nya dulu. Daerah sini kali ya. Produksi daerah sini ya. Smithy guys, smithy, bell tower. Mana coy? Build a smithy in your village. Sini dulu ya. Nanti kita pindahin aja, guys. 12 lock. 12 lock. Oh, ada kayu yang terbakar nih enggak ya? Semangat, 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 semangat. Oke. Lantainya 12. 14 guys, lantainya 14 guys. Plank, cari plankannya, hancurin dulu. Buat lantai 14. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Sekarang plank 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waduh, banyak ya, 14 ya kita butuh ya. Aman-aman aja, cari. Kita getok dindingnya. Oke. Pintu ya. Pintu dulu guys. Oh, nice ya. Ayo sebelum hujan tambah deras. Masih ada satu tiga lagi. Clay. Oh, clay. Clay 12 sih. Untung gua tadi ngambil clay ya. Untung sih. Clay di dekat Pak Cheng Yu ya. Untung gua ngambil clay ya. Tanpa sadar ternyata perlu ya. Batu banyak. Aduh, masih banyak kayak ini. Oh, udah jadi guys. Oke. Oh, ini kita bisa crafting ya. Oh, iron axe. Wow. Steel axe. Oh, steel. Iron. Masterwork. Wah. Wow. Oh, steel. Kita buat steel caranya gimana ya? Next ya, kita buat steel guys. Craft 2 aja. Wih, ini kayaknya perlu nih pickaxe. Get iron x5, you can craft smithy. Oh, iron x5 cuy. Sekarang saatnya kita ke guru kita guys. Nah, ini kayu-kayu semua cuy. Oh lala. Hammer bisa nggak sih dibuat? Oh, hammernya ada banyak ya, ada steel hammer, ada masterwork hammer. Wow. Wih, nice. Sekarang kita bisa cuk. Goblek. Kita banyak. Oh, di sini di tengah-tengah ini. Ya. Sekarang kita balikan misinya ke Pak Andong. Halo, Master. Ini sudah selesai, Master Andong. Pas yang kau minta. Build a landfill in your village, build a water fill in your village. Wow, nice. Oke, guys, segitu dulu perjumpaan kita hari ini. Gimana menurut kalian, keren gak nih? Keren gak menurut kalian? Next kita akan buat fill, landfill sama water fill ya. Itu kayaknya pertanian ya. Sembari ini kita jual, bisa laku gak? Oh, laku ya. Oh, feeder laku nih. Sell. Oh, caranya nyari duit di sini kayak gini guys. Oh, ini trade-nya jumlah yang bisa di trade ya. Oh, nice. Oke. Segitu dulu perjumpaan hari ini. Bye-bye. Komen-komen kalau kalian ada masukan atau ada saran. Terima kasih.